yang kali ini bertindak sebagai wasit satu di sana ada Mr. Iwa. Sebagai wasit dua ada Bapak Uja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa tiga war tiga repat sifat lima pancer papat keblat mengenai gangsal tata kawah adi hari-hari bopo kuasa ibu pertiwi gedang sekar taji kaki ngopliti sesaji dua Allah bergusti turunkan setelurmu lanang ini anggone dolanan voli supaya ini oleh rezeki kena kisah ngurabi karo muka kaji yang turake tuku LC gini apa masuk. Kali ini saya membuka saja pertama dari tim RC Karo dengan nomor pokokan di sana ada Irwan Sengseta. Satu set tidak bakal menembus net. Angka pertama untuk Pesona Garda 1-0. Kali ini di sana sang setter Irsa Andika dengan satu jomplot risiknya melambungkan lebih indah kepada Putri. Masih ada Irsa Atripol, masih ada Pulis Sang Lipiro, Irma sebaliknya nyoh satu pakerta war biasa dari Ucu menambahkan angka pertama kali ini untuk tim RC Garut angka kebar 1-1 aku sayang ibu Zudi Kede dengan satu flote risik dari Rino Irsa akan kembali nyoh Johan Jumbo menambahkan poin untuk tim Pesona Garda 2-1 satu angka masih unggul untuk tim Pesona Garda. Kali ini di sana ada Ilham Akbar konsentrasi tingkat tinggi pental-pental kasih gelipu dan umbul keser ceprol chatting service antar dua antar kedua pindah poin angka kebar 2-1. Kali ini di sana ada Ucu sang quicker dari tim RC Garut siap-siap melakukan satu set bisa di sana Ucu ambil posisi angkat jumplon lancarkan rezimnya mending Ilham umpan kepada Johan satu serangan cepat war biasa Johan 3-2 pindah poin kembali kali ini tim Pesona Garda nampak kedua tim di awal-awal partai atau awal-awal pertandingan langsung tancap gas Hilman umpan tarik kepada Johan satu counter tengah ada Johan rezim yang kurang sempurna angka-angka berpindah untuk tim RC Garut angka kebar 3-3 janda pintunya surga konsentrasi kali ini Aziz unggul keser jamming setnya Aziz rezim dari Reno Pinaik Irsa Umar Badar Rino masih ada Bule sayang seribu sayang salah satu pemain oh bola terlebih dahulu jatuh mengenai Siti 4-3 satu angka memimpin untuk tim Pesona Garda ambil posisi kali ini Oki rezim dari Judi Kedel kembali kali satu serangan baca satu bola esnya gagal menembus mati poin kembali untuk Pesona Garda 5-3 dua angka memimpin untuk tim Pesona Garda Oki Alexander ambil posisi Oki umpul keser ceprok dan keluar satu jamming set punya dinyatakan keluar pindah poin 4-5 tahun perjuangan dan juga doa satu angka tertinggal untuk RC Garut Fajar salah open spike kali ini di sana ambil posisi dengan satu jamming set piece rezim dari anti kembali ke Anto terbentuk meremit the blocker tangguh dari tim RC Garut angka kebar 5-5 menyamakan kedudukan kali ini RC Garut di awal-awal set yang pertama atas lawannya di sana Pesona Garda Fajar umbul keser jamming set tidak kembali kali ini Masya Allah keluar
kembali lagi ke pertandingan setelah tadi Kopi Pri Azan. Konsentrasi kali ini di sana Rino. Satu pressing resip dari Puli Irfan kembali ke Sano Deva Bison. Dengan bola kliknya meluluh lantakan pertahanan dari Pesona Garda. Angka kebar 6 lawan Podo. Servis kembali kali ini di sana Deva. Luar biasa satu servis ace. Poin-poin untuk RC Garut 7-6. Happy. Satu angka pemimpin untuk RC Garut. Konsentrasi kembali Deva Bison. Resipnya Reno Irsa Andika umpan kepala. Oke. Satu back attack luar biasa. Dengan kecepatan 125 km per hari. Melakukan poin untuk Pesona Garda Pitu lawan Podo. Anto Bertiawan. Sang Quicker seniornya Indonesia. Lakukan satu floating. Resipnya Fajar Mabung. Irman kepala back attack di sana. Lagi-lagi kali ini satu serangan yang merasa berat dari Aziz dan dinyatakan keluar. 8-7 satu angka memimpin untuk tim Pesona Garda. Konsentrasi Anto. Servis kita resipnya Zudi Irfan kembali ke sana. Pindah poin untuk RC Garut. 8-8 Salepan Kadas dan Gurap. Lotingnya dilancarkan, resipnya luar biasa, Ilham kembali, Ilham. Satu serangan dengan bola AS, farmasi luar biasa ditujukan oleh para pemain dari tim Pesona Garda. 9-8, satu angka masih memimpin. Pesona Garda, Irsa Andika, ayah muda, servisnya indah, resip dari Fajar kembali, Zulde. Kerekap, nabrak tembok Cino. 10-8. Satu angka berbalik unggul. Pesona Garda Irsa Rizik Fajar Irfan kembali ke sana. Satu formasi atau variasi bola tumpuk diselesaikan dengan sempurna oleh Mas Aziz. 9-10 satu angka tertinggal untuk tim RC Garut. Zudi Kendil set punya indah. Rizik Andi ini lupa enak di luar. Ilham, bledas, luar biasa. Sambil terong jangan pare, bojone wong pinarasani. 9-11, dua angka masih tertinggal kali ini tuh teh. Pesona Garda, pemimpin maksud saya. Setnya Ilham, resipnya Zudi, Irman kembali Apola quick sempurna, Ucho. Sang quicker dengan tinggi itu luar biasa kali ini menambahkan poin untuk RC Garut. 10-11 Ucu. Siap-siap kali ini di sana Ucu. Angkat jumplotnya indah resip dari Ilham. Irsa Andika memanggil. Oke, Alexander dengan back speknya menambahkan poin untuk keunggulan tim Pesona Garda. 12-10 dua angka memimpin Pesona Garda. Zohan dengan satu servis, resipnya Zuti. Irman umpan kepala ke sana. Back spike lagi Aziz, sang predator dari tim RC Garut. Pindah poin 11-12. Masih satu angka RC Garut tertinggal. Aziz unggul keser. Jamming setnya dilancarkan. Resip dari Reno kembali ke sana. Dengan bola wik 13-11. Dua angka memimpin untuk tim Pesona Garda. Jamming setis Oki Alexander, resipnya luar biasa. Irwan Beketan kembali ke Aziz. Masih ada Oki Irsan tiga pada Reno. Masih dapat tangkap. Kali ini baca pertahanan Andi lumba-lumba. Oki pada Reno. Ping. Papa tak sampai. Masih satu angka tertinggal, ambil posisi kembali ke Fajar dengan satu jamming service. Resipnya Andi, tipuan war biasa. Manis semaja dilakukan Irsa Andika seperti kamu mbak arah jam 10 dari saya. 14-12, satu angka masih memimpin untuk Pesona Garda. Reno, jamming service-nya indah, umpan kembali ke satu pulang ringnya masih dipertahankan. Dia, Dewa Bison, Anto, masih ada pulih sang libero.
12. Kali ini tim O diminta oleh official dan juga pelatih dari tim RC Garut untuk sementara skor 15-12. Tiga angka memimpin untuk tim Pesona Garuda. Rino, cepet sepinya keras Rino, Rizu dari sang libero, Irwan pada disupir. Sayang Rino, keluar. Satu open space yang dilakukan oleh Zudi Gede. Poin kembali untuk Pesona Garuda. 16-12, 4 angka pemimpin untuk Pesona Garuda. Reno, Reno, lagi-lagi Reno. Untuk sekolah di sini 17-12, 17-12, 5 angka masih memimpin untuk Pesona Garuda. Reno, resip dari sang libero, Inta kali ini Iwan Patasek. Lagi-lagi keluar. Satu serangan yang rasa berat dilakukan oleh Zudi Kende. 18-12. 6 angka memimpin Gunung T. Pesona Garuda di pertengahan set yang pertama kembali dengan Reno. Kali ini jumping set kita sudah gagal menembus net. Pindah poin untuk tim RC Garut. Pecah kebutuhan untuk RC Garut sekarang sementara 13-18. 5 angka tertinggal RC Garut. Set dilakukan oleh Deva Pison. Rizka Enan di lupa-lupa kepalingan di sananya. Lagi-lagi otot kawat balung tembogo kerja semangat rasa mikir cakepe tonggo. 14-18. 4 angka tertinggal kali ini satu poin. Set bisa merasa berani lakukan Deva Pison. Pindah poin untuk Pesona Garuda 19-14. 19-14, 5 angka memimpin Antop Hertialan. Rizika Fajar luar biasa. Irman pada Zul. Lagi-lagi Blocker tangguh. Rampilo 14. 6 angka meninggalkan lawan kali ini Pesona Garuda. Antop Hertialan. Pasingnya Fajar kembali Irman. Lagi-lagi. Pertahanan sangat luar biasa ditunjukkan oleh para pemain dari tim plus minta oleh official dari tim RC Garut. Resipnya Zudi, Irwan kembali ke Zudi. Satu sentuhan manis saja, pelan-pelan tapi mematikan. Pindah poin, satu penempatan luar biasa dilakukan oleh Zudi Gede. 14-17 angka tertinggal. Sang setter Irwan dengan satu floating resipnya Ilham kembali ke Ilham. Masih ada Andi, Irsa pada Ilham. Triple, ambil posisi kembali ke sana. Zudi. Serangan luar biasa, rally panjang 124 pukulan. Pindah poin kali ini tetap Pesona Garuda 22-15. Tujuan kamu si memimpin Pesona Garuda. Irsa Andika, Rizky Pajar, Irman kepada Zudi. Kasih terus ya. Ini menepus ke Sandika, Rizky Pajar, Irman kepada Zudi. Kasih terus ya. Ini menepus ke Sandika, pindah poin kembali untuk RC Garut. Kesalahan tadi, pindah poin kembali untuk RC Garut. Bener. 16-22. 6 angka tertinggal RC Garut. Zulfi ngambil dengan satu plotting. Resipnya Reno Irsa. Ngambil dengan satu plotting. Resipnya Reno Irsa. Luar biasa, perlu hujan deras untuk kedatangan pelangi, perlu kerja keras untuk meraih mimpi. 15-23, 7 angka masih tertinggal kali ini. 1
satu jamin saya punya Irham Rizik dari Zuti Ketil Irwan Umar Pengepari dari sana ya. Satu pengepari oh penyelan lalu setia tuh kepala laki-laki fall Pindu Pindu Rawan Pindu Rapoko Pindu Las Pindu 17-23 orang angka RC Garut tertinggal kali dikuasai sekali kuda di sana ujung risiknya melambung Ilham Kersabrino satu gol pun sempurna ditunjukkan oleh Zuma dan game point 24-17 servisnya Zohan risik dari sang libero kepada Irwan satu penempatan luar biasa dalam kode Deva Biso kali ini Irwan ditarik keluar digantikan Zuki Aziz satu plesek dilakukan Aziz Rizik Reno Irsa Rino dalam konsep yang pertama dengan skor 25-18 7 angka terpaut untuk tim RC Karut untuk sementara ini tim Pesona Garda Ridi satu set sementara ini ready satu set untuk tim Pesona Garda di laga yang keempat turnamen bola voli Danyam Ziburka yang ketujuh yang diselenggarakan di markas besar Danyam Zibur 4-3 risiknya seberang kepalanya satu bola cepat masih memperkenalkan kepalanya di bola rebound sambar bisa jadi Zuni Pinti angka pertama untuk tim RC Karut 1-0 dan 1-0 Iwan. Irwan pasir yang indah. Jos. Anu. Awet. Berhalus. Satu pespek butter. Halusnya. Dede. 2-0 2 angka tepa angka memimpin. Irwan sang setter lakukan satu floating. Prinsip dari Reno. Irsa. Anto. Oh. Zoha. Pindah poin untuk tim Pesona Garda. Angka pertama 1-2. Satu angka tertinggal untuk tim Pesona Garda. Kali ini Ilham Akbar ambil posisi unggul geser. Ceprot. Rizik yang melambung indah dari Fajar kembali ke Joh. Satu blocking. Dan serangan-serangan cepat para pemain RC Garut kali ini unggul 3-1 angka kali ini di sana Zudi Cepi terus berada oleh Zudi Kedul 2-3-1 angka masih tertinggal untuk tim Pesona Garda konsentrasi tingkat tinggi 1 cm dilakukan di Johan Rizik Gule umpan paling di sana oh sayang dilakukan oleh Irwan angka kebar 3 lawan podo
Johan, Reza dari Zubi Kedin, Irwan Opatari kebalikan di sana selain membaca. Rapat, halus. Lagi-lagi terbentuk. Para predator-predator tangguh, Mita Blocker, Melida Blocker tangguh dari tim Pesona Garda. Berbalik unggul satu angka kali ini tim Pesona Garda. Saya tidak oleh Johan, Rizik yang sang dipir, umpan pek panik di sana. Oh, masih ada kira, ada panti awan. Ada Zubi Kedin, Irwan. Betul menangnya di Singa Toko. 5-3, 2 angka memimpin. Zohan, prinsipnya pulih Irwan Panjang Lipel. Prinsipnya pulih Irwan Panjang Lipel. Dengan Zohan, Hende. Satu peketeknya melolong dengan pertahanan. Satu peketeknya melolong dengan pertahanan hari ini. Pesona Garda. Pina poin 4-5. Satu angka tertinggal. Kali ini dengan nomor punggung 5 di sana ada Ujo. Ambil posisi Ujo. Floating dari nomor Ujo. Reset dari Ilham. Kali ini Irsan di kepada Oke. Terbentuk. Serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Pesona Garda. 5-5. Sangat seru. Rambat dari kedua tim kali ini. Tak ada yang mau mengalah. Angka kembar 5 lawan Podo. Ujo. Floatingnya Ujo. Reset dari Ilham. Irsan di kawasan dari kepada Rino. Rino. Umbar-umbara. 6-5. Satu angka memimpin untuk tim Pesona Garda. Di awal-awal set yang kedua. Kali ini Oke Alexander. Pas. Pas bisa. Bola tepat jatuh di kanan dan berbunyi pak. 7-5. Mohon untuk para penonton yang berdiri agar kolom duduk, kasihan yang di belakang tidak melihat. Ada tambah lain berdiri itu. Pertama Eta. Oh itu. Sama-sama. Monggo Pak Mas. Cepeng set bisa kembali karena asis. Hirsa. Oke. Luar biasa. Si Ogis. Oke Alexander menambahkan poin kembali karena itu. Tuh Pesona Garda. 8-6. Dua angka pemimpin. Rino Pinoli. Rizimnya Intan kembali karena sana. Pas. Satu pula klik luar biasa ditunjukkan di sana oleh Deva Biso. Pina poin 7-8. Satu angka tertinggal. Versi Karu. Wah, saya sebut benar kembali kali sana pacar menggeser. Ceprot. Reisinya ambil lupa-lupa Irsa pada Anto. Masih ada Irsa. Kembali Irsa. Kerekap, ratakan. Gani. Angka kembar 8-8 sama paling kata dan kurang. Siap-siap kembali kali ini di sana dengan nomor 7 pacar. Sama saya. Itu di jero. Sama Anto. Hah? Tapi kenapa? Lawan ini. Bos. Oh, mengenai salah satu pemain dari tim Pesona Garda 9-8. Kali ini tim out diminta oleh official dari tim Pespacar. Satu champion set tiada. Keluar. Angka kembar setupai, songo-songo, 9-9. Siap lakukan satu senti kembali ke Anto Bertiawan, senti dari sejak reset terang satu tipuan. Masih ada Oki Irsa kepada Ilham. Tipuan, ada Judi, kembali ke satu pengen tengah kepada Aziz. Masih ada bertangkat, Irsa kembali ke masih ada Kuli, satu kotor tengah. Gede, apa telah menemukan beberapa permainan. Satu serangan luar biasa ditunjukkan oleh para pemain dari tim RC Garo. Berbalik memimpin satu angka 10-9. Deva Biso. Deva Biso ambil posisi set pina Deva dan keluar. Satu set bisa merasa dilakukan Deva Biso pina poin untuk Pesona Garda 10 lawan Podo. Irsa Andika, langkah satu coplot terisinya Zuti Kedil, Irwan kembali ke Ujo.
satu back spek atau quick back yang dilakoni Ujo dengan bola cangkirnya 11-10. Satu angka berbalik unggul untuk tim RC Garut kembali kali di pertengahan set yang kedua. Satu floatingnya Irfan, racing dari Reno Indah, kembali ke Johan. Pembalasan itu juga oleh para pemain dari tim Pesona Karta. Angka kebar 11 lawan Podo. Bola. Ilham apa? Lakukan satu jamming setis, risiknya Indah dari pacar kali di sana Johasu. Setis, risiknya Indah dari pacar kali di sana Johasu. Tunda tung tung das. 12-11. Satu angka berbalik unggul untuk RC Garut. Zuti ketil, saat kita dilakukan Zuti ketil, resipnya anti kepangkenan. Saat kita dilakukan Zuti ketil, resipnya anti kepangkenan. Reno, Ajeru, kenaik di pasang Sipo. Angka kebar 12 lawan sama. Menyamakan yang ditukar kali Pesona Karta. Masih sama kuat atau sekal sama kuat. Raisa dari Bunyi Lipiro. Irfan Pati. Satu langkah berbalik unggul. Gubung T. Pesona Karta. Zuhan. Saya tidak dilakukan Raisa dari Zuti Kedil. Irwan kepada Raisa. Lagi kali ini satu pack sepanjang. Pertama di set yang kedua diminta oleh para pemain dari T. Para penonton yang berada di area depan bisa duduk sehingga yang di area belakang bisa dengan stabilan dengan nyaman. Mohon kerjasamanya dan kami ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih saya. 13-14. Masih satu angka tertinggal kali ini untuk tim RC Garut. Wah, saya bola di sana, Ujo. Rising dari Ilham, Ersa. Kerekap. Rotokan. 13-14. Masih satu angka. Oh, 14 angka yang paling ada tiga poin untuk Pesona Karta. 15-14. Kali ini Oki Alexander akan tinggi lagi satu jam bisa tinggal Oki. Pasnya ada upotan yang paling besar. Yo, pasnya ada Dan apa yang terjadi di kawasan salah satu pemain dari tim RC Garut dengan nomor 17 saudara Fajar. 16-14. Dua angka dua akan memimpin untuk Pesona Karta. Oke, umbul miser rasinya. Rizik dari Zudi masih ada bertahankan. Penempat dengan pacar atau Ersa Manumai. Lagi-lagi Reno. Tertekan lah. Tiga angka memimpin untuk tim Pesona Karta. Lima asal lebih iya. Di pertengahan set yang kedua. Oke. Champion set kita. Oh. Satu risiko yang sudah dilakukan oleh Zubi Gede. 18-14. Pertengahan memimpin. Bodoteng Pesona Karta. Oke, Alexander. Champion set 3 dan kali ini satu pengamatan luar biasa dari oleh Zuki Gede. Pindah poin. 15-18. 3 angka masih tertinggal untuk tim RC Garut. Wah, saya pula Aziz. Angkat tangan satu champion set Aziz. Resip dari Reno. Ersa kembali angka. Masih dapat angka. Oke, Alexander. Reno. Ayo 16-18. Dua angka mulai mengikis. Aziz Rizal Reno. Pena. Gole Tanggaru.
15, 18, 17, 18. Aklang Jafang langkah RC kali ini Aziz langkah satu jadi saja Aziz Aziz dari Rino Ersa mana balik Rino masih ada Yudi Kendil Aziz dengan Kendil ya luar biasa satu counter attack luar biasa serangan berbeda angka kembar 18 lawan sama Aziz kembali Lagi saruar. Sembilan belas, delapan belas, satu langkah memimpin. Rino, Rizinya boleh. Irwan kembali kerja. Abad. Bola, bola yang sempurna. Serangan yang ditunjukkan oleh Mister Pajar. Ya. Pajar. Pesona. Karda. 20-18. Dua angka memimpin, Rino, Zuti, Irwan kembali, satu peti atas diambil begitu saja oleh Deva Bison, 19-20, masih satu angka tertinggal, pergantian pemain kali ini dari T, RC Garut. Ayo kak! 19-20. Ada posisi kembali dengan Fajar Rizinya melabung indah dari Ilham Irsa tidak mata oke Pindah poin untuk Pesona Karda 21-19 21-19 2 akan memimpin Hato Pertiawan dengan 1 sentis Rizinya Deva Bison kali ini Sudah masuk son 20-21 mulai mengikis setiap jalan Hip Hop Bison Rizin dan Reno kembali ke satu open spek yang luar biasa dilakukan oleh sang pemuda Ilham 22-20 dua angka memimpin untuk Pesona Karda Hirsa Andika Rizin dan Zudin yang dilakukan ini Zudin Prasmana Cipo Hirsa Andika Rizin dan Zudin yang dilakukan ini Zudin Prasmana Cimo Dewi keprung Dewi 21-22 angka-angka kritis angka-angka dua kali ini angka kerapan disajikan set dari Irwan ambil posisi ada Reno Irwan baliknya apa-apa sang predator muda dari Pesona Karda menambahkan poin kembali ini dengan skor 23-21 Ilham apa? Mental petangan sedikit benar jedak-jeduk kaya suara karaoke umbul ngeser ceprok resipnya bagi kita kalian di sana ada Aziz ayo Ken hampir perjuangan luar biasa bumba bahana gue buju itu main boli mbak bola aja dipertahankan apalagi cintamu masuk 22-23 Zeti dari Zuti Kedil Rizin Naida Ersa kembali kerekap angka ayo Jo gitu tuh sama Zuti lakukan satu plotting Rizin Ilham Ersa di kamar mata Rino Pena 24-23 match point untuk Pesona.
23 game point. Bumbung tim Pesona Garda Zoha sang leker dengan satu poting risiko sini ke dalam kiri sama Indo Meru. Wah, saya bola kembali kali ini Sarada Ujung. Sama kuat, sama nekat Ujung. Risiknya ilham Ersada. Pas pindah poin kembali kali ini di Pesona Garda 25-24. Satu langkah memimpin Bungung T Pesona Garda Unggul Kesar. Oke, cepis-cepis berisi dari pacar penempatan yang disalah. Ya, pelan-pelan tapi mematikan satu penempatan luar biasa yang oleh Aziz. Angka kebar 25 lawan sama Aziz. Kali ini siap melakukan satu jumping service, salah satu penyumbang poin terbanyak untuk tim RC Garut dengan jumping servicenya Rizky Pereno. Rizky Pereno satu blessing di warna luar biasa dilakukan oleh Reno Pinoy 26-25. Reno ambil posisi Reno, Rizky dari sini ke dia ambil langkah kembali ke baca atas partisipasi dua kali ele berturut-turut dalam seminggu. Selamat atas partai berikutnya. Selamat tentunya untuk apa yang Pesona Garda Watu Gajah. Bapak-bapak tadi kan di babak penyisihan yang keempat. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dari sekuat Ready Clothing RC Garut. Meskipun kali ini Anda harus mengakui keunggulan dari Pesona Garda dengan skor 2-0. Tapi yang berlatih, semoga di pertandingan-pertandingan di event-event berikutnya kita akan bisa dipertemukan kembali.